Halo, Dede, hari ini jadi nggak keluar beli buat baju lebarannya? Kan mall sekarang ini udah buka nih, gimana? Jadi nggak? Iya sih, Ro, ini udah mau berangkat sebenarnya. Cuma kalau sama lo kan nggak mungkin, lo lagi cedera kan? Oh, kalau gitu ya udahlah, nanti gua jemput lah. Yuk, kamu ya Dede. Nggak apa-apa dong, yang penting kita beli baju lebaran gitu, mumpung mall masih buka. Gak usah deh, Ro. Lo juga kan masih cedera. Janganlah kayak gitu. Sayang kali lah. Ini mumpung mall masih buka gitu kan. Walaupun bukanya dari jam 11 sampai jam 6 sore kan. Tapi situ ramai, Bang. Iya. Nah, nanti biarlah kita bisa beli baju lebarannya enak. Walaupun lebarannya nanti kita sholatnya di rumah. Ya nggak apa-apa, aku jemput aja lah kamu, ya Dek. Ya jangan gitulah, Ro. Atau gini aja deh. Kalau emang lo beneran mau nganterin gue aja yang jemput lo, ya. Janganlah jemput abang. Biar abang aja yang jemput Dedek di sana. Takutnya nanti di jalan kan kenapa-napa gitu kan. Soalnya kan sekarang nih lagi musim maling banyak. Hati-hati, biar ya abang aja jemput Dedek nanti. Dedek tunggu aja di rumah. Ya, gak apa-apa kan? Loh, kok beneran deh, gue gak enak kalau ngerepotin lo terus. Enggak merepotkan, serius. Yang penting kita beli baju lebaran gitu. Bentar lagi kan lebaran gitu. Kalau gak salah, lebaran itu hari Minggu. Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sekitar 5 hari lagi atau 6 hari lagi lebaran. Nggak apa-apa tuh, yang penting kita beli baju lebaran. Biar aku jemput, ya. Ya udah deh, kalau emang lo maksa. Enak kalau kayak gini kan. Yang jelas kita tuh nanti beli baju lebarannya kan. Walaupun lebarannya kita tuh nggak bisa kemana-mana. Ya yang penting ikut aja ya Dedek ya. Ya itu aja ya Dedek. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baju baru alhamdulillah dipakai untuk hari raya. Tak punya baju tak apa-apa, baju tetangga kan masih ada. Baju baru alhamdulillah dipakai untuk hari raya. Tak punya baju tak apa-apa, baju tetangga kan masih ada. Baju tetangga kan masih ada. Baju tetangga kan masih ada. Teng teng.